Piala Dunia, pelatih meminta kepada kami nama-nama untuk naturalisasi yang sudah ada di list. Karena kedua perlawanan Guam tu dah kena belasah 14 dengan 9-0. So kita expect menurunkan pemain. I'm 18 years old. I playing for FC Utrecht, a big club in Holland. Yeah. Hello everyone, I'm Justin Hoepner. I'm 19 years old. I'm a left center back. 백잉하면서 지금 하고 있으니까 앞으로 더 많이 끌어올려야 된다. 그래야만이 세계적인 팀들하고 우리가 경쟁할 수 있다. Proyek heboh STY di Timnas U20, ajukan 14 nama pemain naturalisasi. Demi mencapai target tampil garang di Piala Dunia U20 2023, Shin Tae-yong menjalankan proyek mercusuar, salah satunya mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. 3 pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFF U19 2022, 3 pemain yang dimaksud tersebut adalah Kai Boham, Jim Kroc, dan Max Christoffel, namun proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah itu PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama 2 perwakilan lainnya. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut, Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan, untuk pemain-pemain yang dianggap memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan mendekati orang tua pemain. Dari 11 pemain yang dipantau Indra, hanya 4 nama yang disebut memenuhi kriteria Shin Tae-yong. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamedan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, ternyata ada satu nama lain yang juga dipertimbangkan. Hanya saja siapa pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan matang. Dengan kata lain, ada 5 pemain dari 11 nama yang masuk kriteria Shin untuk Indonesia U20. Dari kelimanya, 2 di antaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Hoepner. Jenner adalah pemain 18 tahun berposisi gelandang yang saat ini membela FC Utrecht U21, sedangkan Jenner merupakan bek tengah yang kini tampil di kasta ketiga Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. 3 nama lainnya masih dalam proses komunikasi. Jika tidak ada kendala, ketiga pemain tersebut akan segera diundang datang ke Jakarta bersama orang tuanya untuk memulai proses naturalisasi. Dari 4 pemain yang diminati itu, sebenarnya ada satu lagi yang masuk daftar waiting list, jadi ada 4+1 karena pemain ini dilihat ada potensi. Ini murni wewenang Coach Shin, kata Hamdan di kantor PSSI, Senin, 24/10. Sebelumnya, menjelang Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya ditunda ke 2023 karena pandemi COVID-19, Shin Tae-yong juga memanggil pemain naturalisasi. Dari 5 nama yang dipanggil, akhirnya hanya satu yang bertahan, yakni Elkan Bagot. Namun status Bagot tidak sama dengan pemain naturalisasi lain. Bagot menjadi warga negara Indonesia tidak lewat jalur naturalisasi. Ini karena Bagot sudah didaftarkan ibunya ke Dinas Pendudukan sejak masih kecil. Selain menjalankan proyek naturalisasi, STY mengajukan pemusatan latihan di Eropa. Saat ini Timnas Indonesia U20 sedang berada di Turki dan akan dilanjutkan ke Spanyol, sebelum diakhiri menjalani latihan di Belanda. Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan, mengatakan bahwa proses naturalisasi berlanjut untuk Timnas Indonesia U19. Tim Garuda Muda sedang mempersiapkan diri untuk perhelatan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka juga akan berpartisipasi dalam pentas Piala Dunia U20 2023. Mohammad Iryawan mengatakan sudah melaporkan rencana naturalisasi pemain keturunan kepada Jokowi, sebab pemain itu permintaan sang pelatih Shin Tae-yong. Laporan tersebut setelah perwakilan PSSI mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 bersama dengan Jokowi. Rapat itu berlangsung di kantor Presiden, Jakarta, Kamis tanggal 8 September tahun 2022.
Kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta pelatih. Ada 7 pemain-pemain naturalisasi kemungkinan akan kami proses. Muhammad Iriawan, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Iwan Bule, sapaan akrab Muhammad Iriawan, mengatakan baru ada 2 pemain naturalisasi yang menyambut baik wacana itu. Namun, 5 pemain lainnya masih penjajakan. Semuanya berasal dari Belanda. 2 sudah pasti, 5 masih kami jajaki, katanya. Muhammad Iriawan mengatakan Jokowi memberikan dukungan terkait wacana itu. Lantaran, untuk persiapan Timnas Indonesia U19 pada Piala Dunia U20 2023. Presiden menyampaikan dalam hal ini tidak ada masalah. Itu permintaan pihak pelatih, ujarnya. Media Malaysia turut mengikuti perkembangan mengenai proses 2 pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Dalam laporannya mereka ingin tahu mengapa Ivar Jenner memilih menjadi bagian Timnas Indonesia U20. Justin dan Ivar sudah tiba di Jakarta, Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Kedatangan mereka pun tidak lain untuk mengurus proses naturalisasi yang telah diajukan oleh juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kedua pemain tersebut diproyeksikan Shin Tae-yong tampil di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Saat ini, Justin bermain di Inggris bersama Wolverhampton Wanderers U21, sedangkan Ivar membela FC Utrecht U21. Justin Hubner bukan satu-satunya calon naturalisasi Timnas U20 Indonesia. Selain Hubner, pemain tengah remaja Utrecht, Ivar Jenner turut dipilih sebagai calon pilihan juru latih Shin Tae-yong, tulis pernyataan Makan Bola. Dikutip Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Seperti Hubner, kualitas permainannya, Ivar, juga memikat hati Tae-yong. Keduanya diharapkan menjadi pilar Timnas U20, terutama jelang Piala Dunia U20 tahun depan, lanjut pernyataan Makan Bola. Selain itu, media Malaysia tersebut turut membeberkan alasan Ivar ingin melakukan proses naturalisasi di tanah air. Pasalnya, pemain asal Belanda itu ingin membuat bangga keluarganya yang ada di Jember. Ayah saya berasal dari Indonesia, begitu juga kakek saya, nenek saya lahir di Jember, saya ingin membuat mereka bangga, jadi saya memenuhi undangan PSSI untuk pergi ke Jakarta, saya ingin mengambil kesempatan ini dan suka berada di sini, kata Ivar, teman-temanku sangat bangga dengan pilihanku karena aku berdarah Indonesia, ayah, ibu, kakek nenek saya juga senang dan saya ingin membuat mereka bangga dengan pilihan saya, pungkas Ivar.